Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu jemaah madrasah yang dimuliakan Allah. Mari kita sama-sama senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Apapun yang terjadi kepada kita, kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi hidup oleh Allah, diberi napas oleh Allah sehingga nantinya kita insyaallah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mari kita sama-sama sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menafaskan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim. Bapak Ibu, malam ini malam ketiga atas pundak rahmatullah saudara kita Kamaluddin almarhum, mudah-mudahan almarhum tersebut yang dipanggil oleh Allah dengan keadaan husnul khotimah, dan juganya Allah Ta'ala mengampuni segala kesalahan atau dosa-dosanya, dan Allah Ta'ala menerima segala amal ibadahnya sehingga Allah Ta'ala menempatkan di sisinya dengan sebaik-baiknya. Kita sebetulnya tak, bukan untuk tausiah malam ini baca Yasin, cuma mengisi sedikit harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu, ingin mendapat ampunan almarhum dengan bantuan kita, doa kita, apa yang kita baca, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimanya. Terutama yang ditinggalkan anak-anaknya, jangan lupa mendoakan ayahnya. Kalau anak itu cinta kepada kedua orang tuanya, doakan setiap sholat. Insya Allah dengan doa anak, maka ringanlah beban almarhum Jamaluddin ini di hadapan Allah. Kita sebagai manusia, al-mu'minun ikhwatun, bersaudara kita, bukan kira suku. Saudara kita, saudara seakidah. Walaupun bukan satu suku, saya orang Jawa, sini orang Minang, sama juga. Sama. Karena satu akidah. Kenapa? Yang diharap inilah. Terutama doa anak. Yang kedua, doanya kaum muslimin muslimat. Karena almarhum ini butuh pertolongan kita, kata malam tadi, ibaratkan berenang, bagaimana supaya tak tenggelam. Tentu butuh pertolongan kita. Kalau pertolongan kita tidak lain cuma doa, memohon kepada Allah, mudah-mudahan almarhum diselamatkan dari siksa kubur oleh Allah. Bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Kalaulah almarhum ini bisa menjawab pada pertanyaan malaikat mungkar wa nakir, maka selamatlah siksa kubur sampai keputusan Allah di yaumil qiyamah. Aman. Maka berkat doa bapak, terutama anak-anaknya, saudara-saudaranya, insya Allah dapat pertolongan. Yang kedua, pesan saya kepada keluarga yang ditinggalkan, kita harus tawakal, sabar dan tawakal kepada Allah. As-sabru minal iman, sabar ini sebagian dari iman. Maka kalau kita sabar menghadapi cobaan, karena cobaan ini dibilang berat, berat dibilang tak berat, tak berat. Kenapa? Semuanya manusia akan mengalami seperti ini, tidak terkecuali siapapun orangnya. Cuma tingkat keimanan kita, bagaimana caranya sabar kita. Mudah-mudahan dengan sabar, tawakal, serahkanlah diri kita kepada Allah. Dan yang ketiga, kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
disuruh mengabdi kepada Allah. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, apa persiapan kita? Di muka bumi ini, di dunia ini bukan segalanya terakhir, bukan persinggahan kita, ladang kita. Apa yang kita tanam di dunia akan membuat hasil nanti di akhirat. Kena ladang aman. Kena di dunia ini tak lama, fana sebentar. Jadi kalau kita pulang kampung, persiapan sudah ada. Kita merantau.